Jadi perlu saya sampaikan bahwa yang sudah diserahkan ke keluarga itu ada 3 jenazah. Ada 3 jenazah ya. 1 Mulyati yang belum sampaikan. Ya, kemudian 4 lagi teridentifikasi secepatnya. Ya, kita hubungi dengan pihak keluarga. Mudah-mudahan segera mungkin nanti ada keputusan. Silakan. Terima kasih. Ya. Terkait tadi pemeriksaan saksi itu sudah berapa orang, apakah ada nantinya ada kemungkinan bertambahnya tersangka selain si pelaku sama yang BS itu, yang peran BS sementara ini seperti apa? Iya, jadi yang saya sampaikan bahwa sudah ada 11 saksi ya.